Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau mereview sebuah motor CB ya. Basicnya punya GL apa mas? GL series. Nah ini basicnya punya GL series. Nah CB ini punyanya Mas Wildan ini ya, Arya Wildan. Nah ini CB ini basicnya GL series ya. Nah ini saya mau tanya-tanya sama pemiliknya. Pemiliknya ya Mas Wildan ini. Nanti modifikasi apa saja yang sudah diterapkan di sepeda motor CB-nya ini. Langsung aja Mas Wildan, mulai dari bawah nih. Silakan dijelaskan Mas Wildan. Ini dari mulai dari suspensinya pakai apa sih? Suspensinya pakai Ninja lah. Terus kalipernya pakai replika Bimbo. Terus piringan cakrame? Piringan cakram pakai racing standar gitu ya. Ya ini teman-teman ya, jadi apa untuk suspensinya pakai punyanya Ninja ya? Iya, pakai punya Ninja ini untuk suspensi depannya. Terus untuk kaliper remnya pakai replikanya Brembo ya, sama ini selangnya standar aja ya, untuk selang apa remnya standar saja. Nah ini untuk cakram, piringan cakramnya ini juga ya racing lah, menyesuaikan ya. Diameternya agak besar sedikit ya Mas ya. Kemudian lampu depan pakai apa Mas Wildan? Pakai Demaker 16 led. Nah untuk lampu depannya pakai lampu depan Demaker 16 led, 16 titik ya lampu ya, 16 led. Nah, ini Demaker teman-teman ya. Untuk casingnya standar, ini belum dicat, masih apa bahan. Nah, nanti suatu saat mungkin dicat, dikasih anti karat ya, di clear biasanya ya. Terus naik ke atas untuk sennya model apa ya? Palu. Sennya model palu standar teman-teman ya. Ini dari Mas Wildan. Kemudian untuk ini apa ini jeneng TN ya? Punya Ninja juga ya. Oh berarti ini Mas untuk suspensi depan itu satu set full punyanya Ninja, Ninja RR ya. Nah, punyanya Ninja RR. Terus ini apa namanya? Namanya pakai punya Dai. Daytona. Nah, lupa replika. Replika. Nah, untuk setang depan ini pakai setang Daytona replika ya, plus stabilizer ya ini ya. Kemudian untuk kaliper master rem atasnya ini tabungnya ini pakai juga Brembo replika. Ya, Brembo replika juga. Kemudian untuk spionnya kiri kanan pakai Daytona ini, Pak. Daytona ya. Daytona untuk Daytona replika tentunya ya, untuk spion kiri kanan. Kemudian tangkinya sendiri Mas Wildan punya Gladek. Ya, tangkinya ini punya Gladek. Ya, teman-teman ya, tangkinya punya Gladek dicat warna putih dan biru sama hitam kombinasi ya. Nah ini ya bagus juga ya. Kemudian ke belakang ini untuk joknya. Joknya ini desainnya seperti apa Mas? Menyesuaikan body ya, lurus saja ya. Nah, ini desain joknya memang jok seperti ini ya. Kemudian untuk bagelnya ini variasi dari besi apa ya Mas? Oh, beli jadi. Nah ini untuk bagelnya ini beli sudah jadi seperti ini, tapi belum dicat juga ya, masih original ya. Besi. Kemudian ke bawah ini ada suspensinya. Suspensinya merek apa ini?
Ya, Brembo. Dan ini orangnya ini disunting. Ya, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.